Halo Sobat Pionir, di dunia offroad, ketangguhan Jeep JK itu bagaikan mitos yang menjadi kenyataan. Namun, seperti halnya manusia nih, kendaraan offroad kita juga membutuhkan perhatian dan perawatan agar tetap prima. Hari ini, spesial banget, kita akan membahas mengapa merawat kaki-kaki Jeep JK sangat penting dan bagaimana Pionir Auto Garage bisa menjadi solusi terbaik untuk kebutuhan perawatan kendaraan Anda. Masalah yang sering kali terjadi jika kaki-kaki Jeep JK tidak mendapatkan perawatan yang memadai adalah kerusakan pada suspensi. Tanpa perawatan yang tepat, komponen-komponen seperti per, full joint, ataupun bushing dapat mengalami kehausan dan bahkan kerusakan secara serius. Akibatnya nih, Anda akan mengalami getaran yang tidak nyaman saat berkendara, bahkan ada loh resiko kehilangan kendali. Pokoknya serem banget. Dengan merawat kaki-kaki Jeep JK secara teratur, Anda tidak hanya meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga mengurangi resiko kerusakan yang serius. Namun, jika Anda mengalami masalah dengan suspensi atau komponen lainnya, jangan khawatir, Pionir Auto Garage memiliki solusi yang tepat buat Anda. Di Pionir Auto Garage, Anda akan menemukan tim mekanik yang berpengalaman dan pastinya terampil. Siap membantu Anda mengatasi semua masalah kaki-kaki Jeep Anda. Mulai dari pergantian per yang haus hingga pergantian ball joint yang rusak. Kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menjaga Jeep JK Anda tetap dalam kondisi yang terbaik. Contohnya kayak Jeep JK putih monster ini, mobil gila yang sering dipakai offroad oleh salah satu sahabat Pionir yang udah jadi langganan perawatan kaki-kaki dan modifikasi di Pionir. Mulai dari seluruh suspensi dan gardan, mobil ini udah jadi pasien khusus yang terus bertransformasi secara berkala di Pionir Auto Garage. Bengkel modifikasi Jeep JK nggak paten, kalau nggak punya Jeep JK yang rebuild sendiri dong. Kami buktikan dengan membangun Jeep JK hijau Pionir dari tampilan begini menjadi monster seperti ini. Emangnya apa sih yang bikin Jeep JK itu tangguh? Salah satunya adalah komponen penggerak atau drivetrain. Yes, ini yang bikin mobil Jeep dan 4x4 beda dari mobil biasa. Mobil Jeep dan 4x4 punya power yang bisa dikirim ke semua roda alias 4x4. Jadi ketika ada medan licin, lumpur, ataupun salju, mobil ini jadi lebih hebat ketimbang mobil 4x2. Komponen penting di drivetrain adalah diferensial dan transfer case. Diferensial berguna saat mobil belok dan memastikan kecepatan roda kiri dan kanan tetap berbeda agar mobil nggak jadi kaku, kayak kamu pas ketemu calon mertua. Sementara nih, transfer case memungkinkan kita beralih dari mode 2 roda menjadi 4 roda. Woy, asik kan? Untuk mendukung fungsi 4x4 dan fleksibilitas kaki-kaki, kita harus memilih komponen suspensi yang tepat dan sesuai sama Jeep JK kita. Salah satunya dengan lift kit TerraFlex 3 inch yang sudah dilengkapi dengan adanya speed bump, limiter strap, dan arm Alpine yang sangat menunjang kegiatan offroad super sahabat Pionir. Shock piggyback yang mudah diijas dan sangat mumpuni karena bisa disetel sesuai tingkat kenyamanan, membuat pengalaman outdoor Anda lebih dapat nih feel-nya. Kemudian, sahabat Pionir juga bisa ganti gardan standar ke gardan TerraFlex 44 yang juga dari TerraFlex. Selain dari TerraFlex, kami juga menawarkan pemain kualitas premium se-Indonesia yaitu lift kit Icon 2,5 inch untuk Jeep JK.
Khusus untuk sahabat Pionir yang ganti full lift kit, ada garansi 5 tahun. Waduh, menguntungkan banget nih sahabat Pionir. Jadi, sahabat Pionir, jangan abaikan kaki-kaki Jeep JK Anda. Merawatnya secara teratur akan memastikan performa optimal dan keamanan saat menjelajahi medan off-road yang menantang pastinya dan juga seru. Dan jika Anda membutuhkan bantuan nih, jangan ragu untuk mengunjungi Pionir Auto Garage. Kami siap membantu Anda menghadapi semua tantangan perawatan kaki-kaki Jeep JK Anda. Oke, terima kasih telah menonton video ini, sahabat petualang. Jangan lupa untuk mengunjungi Pionir Auto Garage untuk semua kebutuhan perawatan dan pergantian spare part kaki-kaki Jeep JK, JL, JT Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah.